Ini adalah pohon anggur jenis switch finger. Di saat kita membeli bibitnya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu satu pun di Indonesia kabarnya belum ada yang berbuah. Hingga beberapa minggu yang lalu kami menerima list jenis-jenis anggur yang sudah berbuah di Indonesia. Switch finger ini termasuk jenis yang belum berbuah juga di Indonesia. Namun kita berusaha bagaimana ya caranya supaya anggur yang belum pernah berbuah ini bisa berbuah. Akhirnya kita coba pangkas seperti yang disarankan oleh para senior, kawan-kawan. Akhirnya muncul tiga dompolan bunga, terus yang dua mati, terus ini ada selamat satu. Kita lihat, ding ding ding, satu dompol selamat. Nah, ternyata lonjong dia. Mudah-mudahan seperti apa yang diharapkan, seperti gambarnya ya, dia kan lonjong, switch finger itu. Ini mudah-mudahan jadi dan tidak PHP. Jangan diketawain ya. Ini buah-buah, enggak tahu ya, mudah-mudahan jadi. Cuman ini enggak tahu buah perdana di Indonesia beneran atau di tempat lain sudah ada yang berbuah, cuman infonya belum sampai ke saya, entahlah. Tapi yang jelas saya sangat senang sekali, bersyukur witch fingernya bisa berbuah walaupun baru satu ekor. Nah, demikian info pagi ini. Terima kasih.